teman-teman, masih bersama Putra Lengor. Hari ini kita coba ngaprek daerah sini, masih barengan Raja Sero, Kuceng. Dan di bawah sana ada Cilamaya. Hari ini perbatasan ini yang membatasi antara Cilamaya dan Pulau Kampe ya, Ceng. Nah teman-teman, bisa dilihat itu Cilamayanya. Dan kabarnya di sana di atas ada itu apa? Bendungan. Air itu, air soda katanya. Kita coba cek ke sana. Kita telusuri keseruan apa yang bakalan kita dapatkan di sini. Kita cari tahu nanti. Yuk, berangkat. Teman-teman, ini air hangat ya. Ini serapan dari Gunung Sunda. Bisa jadi dari Gunung Tangkuban Perahu ya. Bisa dilihat. Ini hangat, teman-teman. Oh, hangat. Bisa dilihat. Nggak beres-beres ya. Lalu kita turun. Hangat, teman-teman. Dan katanya di daerah sini ada air soda, teman-teman. Katanya di seberangnya. Kayaknya itu tuh. Tuh, itu ya. Jadi cek ke sana. Masyarakat sekitar bilangnya ini air soda karena memang terdapat gelembung-gelembung kayak gini, teman-teman. Kalau tangan kita masukin dapatnya kayak gini, kelihatan ya soda. Dan kita akan coba rasanya apa memang seperti soda. Gereng. Asem. Ya. Asem. Nyereng. Asli. Tapi ini tidak terlalu panas, ini tidak terlalu hangat, teman-teman. Kayak air biasa aja. Yang panas itu yang tadi di sana, teman-teman. Tapi memang cukup unik. Dan ini sudah apa ya? Dibangun sama masyarakat sini. Ini dimanfaatkan untuk berendam. Obat rendam, kita apalah ya, pasti ini bermanfaat banget bagi masyarakat. Yuk, berangkat. Bukan tanah ya sananya, ini bebatuan, teman-teman. Dan sayang sekali di sini sudah banyak sampah, teman-teman. Dan katanya di sini masih banyak hewan buas, masih banyak ular kayak gitu. Tapi kalau siang hari kayaknya susah ditemukan, teman-teman. Oke, lanjut. Kita coba cari makanan dulu di sini. Kita coba cari ikan, kerang, atau lutut. Tutut sungai. Hah? Sungai. Oh, tutut sungai. Susuk. Tapi sebelumnya kita amankan dulu barang-barang saya. Ini tenggelam. Duh. Susuk.
sudah mayat. Nah teman-teman, saya menemukan apa ini? Susuk, jenis tutut ya kalau di Sunda. Ini bisa kita memanfaatkan nanti. Nah ini teman-teman, jenis hewan yang kita maksud tadi susu itu, nah ini nih, jadi dia hidupnya nempel di batu-batuan gini nih. Susah sih kalau ada yang di air yang kayak gitu, susah. Dia sukanya yang kayak gini-gini nih. Sini. Lumut berarti? Lumut. Ini nih, banyak nih. Tuh. Teman-teman, di sana ada bendungan ya. Biasanya di apa? Airnya di atas tuh dibagi dua ke area pesawahan, kayaknya di sana ada banyak pesawahan. Kita nanti ke sana. Kurang air nih nyepakan tuh. Bagian giras oke. Bangkung. Ini saya udah dapat susuk ya, ini susuk tutut walungan, itu kurang sana mas. Dan kita coba cari ikan di sana. Semoga kita dapat ikan. Oke teman-teman, ikan-ikan di sini ikannya sudah susah. Kayaknya di sini sudah banyak menggunakan bahan-bahan kimia ya. Kayaknya pengobatan kayak gitu. Soalnya jangan-jangan ikan yang gede yang kecil pun sudah susah teman-teman. Jadi kita coba masak aja tadi yang nol tadi. Susu. Kita masak susu aja teman-teman. Oke yuk naik. Jadi guys. Jadi kita putuskan makan di sini ya. Kita masak ini dulu. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Jadi ininya kita cuci dulu. Kita potong buntutnya. Oh. Biar gampang. Menunggu
susuhnya untuk dipotongin ekornya. Kita nyalain dulu api ya. Dikarenakan kita posisinya di sungai ya, kita kebawa alat-alat, cobek dan sebagainya, kita gunakan batu seperti biasa. Buat ngulek bumbunya ya, terutama kita bikin yang ada aja di sungai dah pokoknya. Oke, yuk. Kita siapin dulu bumbunya. Biasa, pakai bawang merah. Masih biasa, kita pakai batu teman-teman. Ini kita lemesin dulu ya, soalnya ini batunya datar, rata, jadi sulit buat menumbuknya teman-teman. Biar aromanya keluar, kita geprek teman-teman. Ini minus dulu. Kita teruskan. Kita kasih air. Kurang tuh. Kurang ya. Oke. Kita kasih garam lagi karena tadi garamnya sudah. Jadi kita tambahin lagi sedikit. Penyedap lagi. Lalu kita kasih gula. Biar agak segaran, kita kasih asam. Kita kasih asam jawa sedikit teman-teman. Udah matang teman-teman. Kita angkat. Ini hasilnya, ini tutut susuk. Oke, kita coba dulu, waktunya menikmati teman-teman makan. Doakan lah. Oke teman-teman, selamat makan. Thank you.
Banyak? Ah. Dengerin ya, gua kena. Buset. Asli. Hasil alam yang luar biasa. Banyak yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi buat ngeganjal beteng. Itu lapar. Asal kita pandai-pandai kita mengolahnya, teman-teman. Salah satunya ini. Muni sangwan, yuk. Mantap. Nah, teman-teman, ini kalau pakai nasi, ini udah biasa, luar biasa lah. Teman-teman, ini dalamannya hampir mirip kayak tutut, tapi ini agak panjang, teman-teman, dan nggak pahit sama sekali, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, kita akhiri dulu petualangan kita hari ini. Ikuti terus petualangan kita selanjutnya. Dan salam ngabrak.